Halo semua, good morning. Hari ini aku lagi ada di Sentul, Bogor. Dan sekarang aku mau melakukan challenge bareng Prudential. Nah, kira-kira challenge apa sih ini? So, buat kamu yang penasaran, aku juga penasaran soalnya. Langsung aja hari ini kita berangkat. Let's go. Mobil sekarang. Oke, sekarang aku udah nyampe di Desa Lewinutuk. Ini merupakan daerah yang kita pakai untuk acara challenge hari ini. Dan sekarang aku udah nyampe di booth gitu di sana. Itu ada semacam tenda gitu, kayak bakal seru banget. Di sana bakal ngapain aja ya? Aku nggak tahu. Langsung aja kita ke sana. Nih boothnya. Kayaknya kita harus registrasi dulu deh di sini. Wah, gila banget, udah rame di sini orang-orang yang datang. Ini ada dari para volunteer, lalu ada dari karyawan Prudential Indonesia, dan ada juga dari warga kampung sawah itu sendiri. Rame banget. Acara hari ini adalah acara puncak dari penyelenggaraan program Chairman Challenge 2019. Tahun ini Prudential Indonesia bekerja sama dengan Prestasi Junior Indonesia dan Palang Merah Indonesia mengimplementasikan Chairman Challenge 2019 yang bertajuk Desa Siaga Bencana untuk Indonesia. 3, 2, 1. Nah, sekarang aku akan menyaksikan gimana simulasi bencana banjir yang akan diperagakan langsung sama masyarakat di Desa Lewinutuk di sini. Dengan adanya pelatihan yang dilakukan oleh Prudential, diharapkan masyarakat lebih siaga kalau tiba-tiba ada banjir datang. Nah, sekarang aku udah gak sabar nih mau lihat gimana masyarakat di sini siap siaga kalau banjir datang. Kita lihat di sekarang. Situasi air di Cigede sudah melebihi batas maksimum. Hujan deras terus mengguyur. Masyarakat Desa Lewinutuk yang terkena banjir menyelamatkan harta benda anggota keluarganya masing-masing. Untuk pengungsian, kita sudah evakuasi ke rumah sakit dan seluruh masyarakat kampung sawah sudah terevakuasi dan sudah terpenuhi untuk penanganan bencana di Desa Lutuk RT3 kampung sawah. Terima kasih, telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, acara simulasi sudah selesai dan tadi lucu banget dan warga-warga di sini juga seru-seru. Dan semoga dengan simulasi bencana ini nanti kedepannya warga di sini bisa langsung mempraktekkan kalau terjadi bencana gitu. Mantap. Ya. Itu buat apa balonnya? Buat mainan. Iya. Ya.
Jadi di sini ada salah satu jembatan yang baru dibuat oleh Prudential, di mana jembatan ini digunakan untuk akses warga untuk lewat-lewat sungai gitu ya. Jadi mereka bisa lebih mudah untuk menyeberangi sungai ke sana. Nah, sekarang aku udah gak sabar mau lihat gimana kondisi jembatannya. Nah, langsung aja aku ke sana ya. Ini kondisi jembatan yang dulu kayak gini dan sekarang sudah dibuat yang terbaru seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini jembatannya full color banget. Lihat ada banyak warna. Dan jadi masyarakat sini nanti kalau mau akses nyebrang lewat sungai dia bakal lewat sini. Gak lewatin jembatan yang sudah rusak itu lagi. Awalnya itu PT Karestio Indonesia itu membangun jembatan gantung di puncak Kartens Piramid. Nah, dari situ kita dengan keahlian panjat tebing, keahlian rescue, kita bangun di sana. Lalu sekitar tahun 2016 ada banjir bandang di Garut. Nah, akhirnya kita tergerak untuk mencoba membangun jembatan darurat untuk masyarakat. Nah, alhamdulillah dari situ ternyata permintaan dari masyarakat itu sangat besar. Nah, dari situlah tercetusnya kenapa kita membangun jembatan gantung. Nah, kita namain itu ekspedisi 1000 jembatan gantung untuk Indonesia. Oke guys, sekarang aku udah nyampe di hotel lagi dan itu artinya acara hari ini udah selesai. Kalau gitu aku mau pamit. Pastikan kamu like, comment, dan subscribe dan share video ini ke teman-teman kamu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.